transisi suatu kontras dari muara atau ostium dari left maupun right coronary artery dan aksesnya dari femoral, brachial, radial ataupun mana-mana yang bisa dilakukan, bisa mencapai osteum dari koroner tersebut. Dan historinya, sejarahnya pertama kali cardiac catheterization itu dari orang Jerman tahun 29 sebelum World War I sebenarnya, di mana dia mencoba secara lokal anestesi menginjeksi, sorry, memasukkan urinary catheter ke vena brachialnya sendiri, dan kemudian ketika dia rasa 60 cm sudah masuk, dia panggil X-ray, kemudian dia foto di situ dan ternyata ada di pulmonary artery ataupun right ventricle. Dan yang berikutnya lagi tahun 58 si Sean sini kok secara tidak sengaja uh, ingin melakukan suatu ventrikulogram dan secara tidak sengaja kateter tersebut uh, tercabut dan keluar dan engage secara kebetulan di muara osteum RCA. Sejak dari situ maka uh, bisa diadaptasikan ke left coronary artery dengan kateter yang berbeda. Indikasinya tersendiri uh, tujuannya untuk diagnostik dan untuk menentukan merencanakan uh, plannya manajemennya itu apa baik kasus yang stabil maupun yang ACS ataupun uh, sebelum surgical kontraindikasinya yaitu ada anemia renal dysfunction atau uh, karena menggunakan kontras infeksi yang sedang ongoing high bleeding risk ataupun alergi terhadap kontras di mana cardiac catheterization ini adalah nampak seperti digambar pada umumnya, dimana Uh, ada bed, ada cupnya, uh, nya yang generasi terbaru mungkin ada juga yang uh, dual cup, jadi sekali fluoro bisa dua proyeksi sehingga menghemat kontras, tapi double the radiation, tapi bisa di-set single maupun double apabila yang tersedia memang double cup. Kemudian layarnya zaman dulu mungkin ada satu atau dua layar saja, tapi sekarang bisa single, one big, giant, monitor, giant screen di mana dia bisa dibagi rasionya menjadi 50-25-25 atau 50-50 secara fleksibel untuk kateter, kita tahu bahwa yang paling, ada berbagai macam kateter, namun yang paling yang paling kenal biasanya adalah tiger untuk radial, atau just in left and right untuk femoral ataupun beberapa bisa digunakan secara bergantian ini pun juga bisa dipakai pada radial, anteras lab, dan 3D5 untuk mendiagnostik suatu lima. Kemudian uh, catheter sendiri, kalau misalnya kita kita lihat, kita dengar, kita pasti tahu bahwa ada guide, uh, catheter untuk diagnostik dan ada untuk guiding. Guiding arti apa? Guiding ini biasanya untuk tindakan intervensi di mana alat-alat itu masuk di dalamnya dan ternyata dia itu lebih tipis dindingnya, namun karena terdiri dari three layers, maka dia lebih kuat, lebih lebih rigid dibandingkan fleksibel yang yang seperti gambar yang biru ini, diagnostik katheter. Sehingga kalau misalnya kita melakukan manuver dengan diagnostik itu relatif lebih aman dibandingkan walaupun ada bahayanya ya, dibandingkan mem memanipulasi atau mem melakukan manuver guiding karakter Sehingga kita harus hati-hati, ekstra hati-hati uh, apabila hendak melakukan engagement dari agenter. Okay. kontras material zaman dulu ada high osmolality dengan ionic, namun sekarang mulai tersedia sudah tersedia non ionic dan low osmolar maupun iso osmolarity. Dan ini penting sekali untuk uh, mengurangi terjadinya CIN ataupun allergic ataupun gejala-gejala yang tidak diinginkan seperti mual. Dan pusing seperti itu untuk exercise sendiri itu sangat penting ya karena uh, dimana bagaimanapun juga perkutan news ini kita berhubungan dengan uh, akses akses ini ada banyak dan yang paling mudah biasanya awal itu adalah uh, femoral karena kenapa yang paling besar namun ada downsidesnya di mana setelah tindakan biasanya dia harus immobilisasi dulu untuk menghindari adverse event seperti hematoma, leading kemudian pseudoalism misalnya pada penggunaan femoral ataupun apa namanya terjadi suatu fistula Kemudian pada femoral aksi femoral rata-rata menggunakan jarum sel dinger kemudian dimasukkan secara 30 hingga 45 derajat dan apabila ditemukan suatu pulsatile blood flow, back flow yang bagus pulsatif, berarti itu adalah arteri. Sedangkan oozing, kalau misalnya tidak non pulsatile, berarti itu mungkin adalah suatu vena atau cabang kecil dari arteri. Sehingga kita harus cari sampai terjadi suatu pulsatile, Dan kalau kita yakin, kita masukkan suatu wire untuk securing the blood tunnel. Kemudian kita tarik sel keluar dan kita securing dengan sheath yang bertindak sebagai uh, panelingnya lagi. lalu wayarnya ditarik dan siap untuk dilalui oleh kateter diagnostik maupun kateter guiding. Akses dari radial itu adalah akses yang yang mulai mulai banyak dipakai dan bahkan mendominasi pada beberapa negara karena dia uh, enak buat pasien ya tidak perlu mau imum, tidak perlu imobilisasi kemudian terjadinya suatu bleeding maupun angka bleedingnya sangat rendah tapi kekurangannya adalah dia mudah spasm karena ukurannya sangat sangat kecil dan kadang bila tidak hati-hati kita juga bisa menemukan suatu radial loops perforation kemudian sehingga kita harus switching convert ke femoral dan penting sekali sebelum kita melakukan radial itu selalu rutinkan kita melakukan Allen tes test supaya memastikan bahwa patensi dari ulnar walaupun jarang sekali ulnaris itu uh, patensinya itu kurang tapi tidak ada salahnya kalau misalnya kita mulai merutinkan apa itu Allen tes test tes tes. untuk memastikan bahwa ulnaris itu paten. Kemudian setelah tindakan tidak perlu bandage yang tebal tidak perlu imobilisasi cukup di radial itu saja dikompres dengan apa salah satunya dengan cara band seperti ini kemudian diisi udara kemudian di tapering down jumlah udaranya yang ada di dalam secara perlahan-lahan atau cukup dengan bandage dari salah satu manufaktur dan bisa dilepas pada beberapa jam setelahnya prosedur yang lain kita bisa temukan di sini bahwa selain radialis bisa terjadi bisa dipakai juga suatu ulnaris dan terjadi uh, box bisa ataupun brachial artery. Sekarang tentang kateter engagement di mana kalau misalnya pada femoral ini kita pakai pada baris yang atas ini adalah kateter dari judge skin left di mana GL, di mana dia akan mengengage suatu mengalami ostium dari left main coronary artery, sedangkan yang bawah adalah dengan menggunakan skin right, dan ini akan mengisi coronary dari sebelah kanan. Dan yang kalau misalnya pakai radial rata-rata bisa, pada umumnya bisa digunakan TIG di untuk kanan maupun kiri, untuk sisi kanan maupun sisi kiri, sedangkan tidak tidak jarang pula kita juga bisa menggunakan JR maupun AR ataupun IL. Sedangkan, sekarang yang penting lainnya adalah cara menginjeksi kontras. Di mana kalau misalnya pada kontras ini kan gunanya untuk mewarnai. Namun pada yang masih belajar awal-awal biasanya kalau kita menggunakan 10 cc itu sekali injek 8 cc, 9 cc bisa habis atau 8 cc sekali injek. Bayangkan kalau misalnya kita memerlukan empat proyeksi atau tiga proyeksi sebelah kiri berarti bisa hampir 30 cc ya habis untuk khusus untuk sebelah kiri. Jadi setidaknya mestinya idealnya adalah tiga kali pit dan harus brisk cepat dan kuat dan sehingganya setidaknya untuk sebelah kiri saya punya patokan kalau kiri biasanya tiga cc 2 cc kalau untuk kanan satu cc saja cukup karena satu kanan cuma satu arteri saja. Kemudian kita harus nunggu juga nunggu juga tiga bit dan sampai kontras itu hilang untuk mengetahui flow dari koroner tersebut baik apa tidak. Dan ini adalah proyeksi proyeksi yang dipakai pada umumnya untuk mendiagnostik left coronary artery maupun right coronary artery. Pada left biasanya kita harus mementingkan pada right RAO cranial, mana RAO cranial di sini, RAO cranial di sebelah sini untuk melihat LAD proximal hingga distal sama juga dengan epicranial. Dan yang paling penting lagi tidak kalah pentingnya adalah RAO caudal di mana kita bisa melihat proximal ataupun ostial dari LAD. Di samping itu kita juga bisa melihat mid maupun distal dari stern atau CIRCUMFLEX. Untuk live min dan percabangannya kita biasanya memakai posisi LEO di dimana biasa disebut sebagai spider, ini tampak sekali nanti. Sedangkan untuk RCA sendiri, RCA sendiri biasanya kita pakai ada tiga yang utama. Kalau misalnya mau lengkap, tapi biasanya adalah LEO, RAO, dan epicranial untuk melihat percabangannya RPL maupun RPDA. Pada coronary angiography ini kita juga bisa mengakses bahwa suatu coronary artery in system sistem ini mempunyai calcification apa enggak heavily, severe, moderate. Itu kita bisa lihat dari sini. Sebelum diinjeksi kontras, hendaknya kita harus cek juga bahwa ini adalah, su adalah suatu bayangan atau tidak. Kalau ada bayangan, kemungkinan besar itu adalah suatu kalsifikasi. Dan pada coronary angiogram juga kita bisa melihat bahwa ini adalah suatu trombus di mana opacity-nya berbeda dengan sekitarnya. Kalau ini berbatas tegas, could be trombus. Dan ini biasanya ditemukan pada STEMI, ACS, ACS. Dan tidak kalah pentingnya juga kita harus periksa bahwa coronary system itu mempunyai City yang berat atau tidak, karena penting sekali untuk intervensi apabila diperlukan. Ini yang paling sering, paling sering terlewati ya. Artinya kalau misalnya kita tidak jeli, coronary artery dissection ini, ini bisa juga kalau misalnya sering terlewati ya. Kalau misalnya kita tidak jeli, di sini kalau misalnya dindingnya itu tidak rata, kemudian ada satu garis, itu could coronary dissection. Ini kalau kebetulan terlihat seperti ini, kadang tidak terlihat jelas seperti ini. Misalnya yang sedang gambar sebelah kanan, seperti ini dengan adanya perbedaan dari opacity yang satunya ini tidak gelap, yang ini saat distal maupun proximalnya gelap, sehingga kita harus memikirkan bahwa di situ terjadi satu dissection. Sehingga kita harus coba untuk melakukan pemeriksaan konfirmasi lagi dengan proyeksi yang lain, yaitu orthogonal view yang lain. Slide ini menunjukkan bahwa selain tiga tadi yang saya sebutkan, ya, ini juga kita bisa menemukan juga suatu myocardial bridging di mana pada LED di sini tampak ya pada mid LED di sini ya tiap denyutnya tiap sistolik dia akan bilang tulunya ini adalah dari coronary angiography. Sedangkan untuk intervention ini sendiri akan saya jelaskan secara singkat ya. Gunanya adalah untuk intervensi di mana sebelumnya harus sudah ada datanya dulu angiogramnya seperti apa. Baru kita melakukan suatu intervensi. Intervensi tersebut bisa tak balon aja. Zaman dulu cuma balon aja namanya poba, balon angioplasti. Namun Seiring dengan waktu ditemukan pula suatu stand hingga sampai sekarang stand generasi ke sehingga ada namanya PGC stand maupun PGC non stand. Pertama kali ditemukan oleh orang Jerman ya namanya Grunzig kita tidak tidak asing lagi dengan nama ini tahun 77 di mana dia menggunakan uh, pada pada anjingnya pada satu uh, seekor anjing itu dia menggunakan suatu kateter dan di ujungnya ada uh, wire wirenya dan ada balonnya juga di situ. Jadi itu one 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 fix system yang itu masuk dari perifer hingga menuju ke LED. Dan pada tahun 82 orang Amerika ini menemukan uh, ini pertama kalinya menggunakan suatu sistem yang terpisah yang yang sampai sekarang kita gunakan dari kateder sendiri, wire sendiri, dengan balon sendiri. Dan guiding katedernya itu sendiri bisa bermacam-macam, namanya mirip-mirip dengan yang tadi, diagnostic kateder. Perbedaannya sudah kita lihat tadi bahwa ini adalah stiffer, rigid, tapi dengan internal diameter yang lebih lebar dibandingkan dengan diagnostic kateder guiding wire-nya itu ada bermacam-macam. Guiding wire ini berfungsi sebagai rail untuk rail. Jadi dia itu kalau misalnya dia bisa uh, crossing the lesion dan uh, presentasi untuk melakukan hingga akhir akan lebih besar dibandingkan apabila wire itu belum melewati uh, lesi sama sekali. Sehingga wire ini sangat-sangat penting dan pemilihan guiding pemilihan wire-nya itu juga harus disesuaikan dengan karakteristik dari resinya. Di mana tujuh ini ada ada core-nya, wire tip sama coating dari sistemnya sendiri. Core, distal tip-nya dan coatingnya sendiri. Itu berbeda tiap-tiap wire. Di sini ada berbagai macam wire dan ini tentunya juga tidak jarang apa? Belum ada satu operator yang memang sudah Kenal dengan macam-macam dari uh, every single wire that listed in here, ya. Jadi, uh, yang berikutnya adalah balon angioplasty, di mana balon ini gunanya setelah wire masuk. Jadi, uh, balon ini lewat, masuk ke lesinya, kemudian untuk predilatasi untuk menyiapkan, mempersiapkan sebelum dilakukan suatu scaffolding dengan stand dan ini menjadi dibagi pada umumnya menjadi dibagi menjadi dua yaitu semi compliance dan non compliance di mana yang biasanya kita pakai untuk lesi-lesi yang uh, simple yang empuk ya fibrous itu kita pakai yang semi compliance nah fleksibel sedangkan yang non compliance seperti ini itu biasanya dia untuk lesi-lesi yang sulit di dilatasi ataupun kalsifikasinya berat dan dia lebih bulky ingat di di situ tapi dia tidak mudah pecah karena kenapa dindingnya dia dinding dari balonnya tersebut lebih tebal dibandingkan dengan semi compliance dan perbedaan lainnya adalah kalau semi compliance itu radial force-nya itu hanya terletak di mid saja di tengah-tengah balon sedangkan compliance itu divided equally along the balloon length Kemudian tentang stand yang terakhir, stand itu rata rata pada umumnya dibagi tiga. Ada ada beberapa jenis stand yang lain, tapi tidak saya masukkan di sini. Yaitu yang pertama adalah yang paling baru sendiri, tapi ini sudah beberapa manufaktur sudah menarik dari pasaran. Yaitu BVS di mana dia di resolve dan beberapa sempat beberapa tahun sudah pernah diimplantasi termasuk di Indonesia bahkan di Surabaya juga dan ini enaknya bisa di bisa diresopsi dan namun ada downside-nya yaitu ada beberapa kriteria untuk pemasangan dari PVS so tersebut tidak semuanya bisa dipasang kemudian untuk tes itu sendiri tes ini ada beberapa generasi satu dua tiga ya dan ini berbeda, perbedaan dengan BMS adalah ia mempunyai drug ya yang tersalut di yang tersalut di metal platformnya itu yang gunanya untuk uh, prevent the growth uh, mengontrol sebenarnya untuk mengontrol dari uh, proliferasi setelah dilakukan suatu pemasangan dan ia harus uh, pasien tersebut harus menjalani uh, program double antiplatelet setidaknya 12 bulan kebanyakan stand seperti itu. Kemudian yang terakhir, yaitu yang paling lama tadi sempat saya singgung adalah bare metal stand, di mana dia murni suatu scaffolding dari stainless steel ataupun kobalt, tapi tanpa disertai suatu balon. Eh, oh, maaf, disertai suatu drug. Komplikasinya ada major, ada minor, di mana majornya yang paling sering adalah suatu allergic kemudian adanya suatu nephropathy, itu paling eh, dua yang paling sering kemudian yang perlu kita perhatikan adalah yang fistula kemudian ventricular aritmia, ini juga perlu kita perhatikan pertama pasca tindakan itu saja dari saya silakan saya kembalikan ke dokter Putiarto terima kasih